Dan juga saya Fairuz Haji Nordin, insyaAllah bakal temankan anda. Dan kalau tadi dah pun bersama dengan tetamu undangan sikit intro bagi pertemuan bersama dengan Profesor Dr. Muhaya, mengalukan kedatangan beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Fairuz. Sempat pergi kita masuk warna pagi tadi, yeah, sikit intro, sikit pengenalan yang mengunci pendengar kita untuk terus mendengar dalam Islam itu indah. Maka kita bicara tentang keseimbangan dalam kehidupan. Macam kata pian tadi ini sebanyak mungkin dikatakan bagai dos tambahan bagi perkongsian kita pagi ini, insyaAllah bagi kita sembang-sembangkan bersama dengan pendengar selain interaksi juga diundang, insyaAllah bagi kita raikan sebaik mungkin. Mungkin dapat kita sampaikan mukadimah kita tentang keseimbangan dalam kehidupan, Prof. Terima kasih Fairuz. Sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para pendengar dan Fairuz. Hari ini insyaAllah bercakap tentang keseimbangan. Bila kita kata keseimbangan, selalunya kita bandingkan ada dua lah. Macam kacing. Belah kanan, belah kiri kita nak seimbang. Dan saya pernah cakap tentang harmoni. Harmoni ni tak semestinya sama, tapi semua aspek tu cover dengan baik. Jadi harmoni saya nak sebut, pernah sebut lima perkara tu. Di mana dari segi fizikal, mental, kerohanian, hubungan manusia dan kewangan, semua ni nak dalam harmoni. Keseimbangan yang saya nak sebut hari ini ialah, cuba kita nak sama renungkan. Kita tahu memang kita diseru untuk seimbangkan dunia dan akhirat. Tetapi saya nak sebut bahawa dunia dan akhirat ni sebenarnya boleh selari terus. Setiap apa yang kita buat, akhirat dapat, dunia dapat. Yang membezakannya hanya niat dan akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. So memang kita kalau boleh, kita nak seru diri saya, keluarga dan semuanya ke arah hidup apa yang setiap saat yang kita hidup ni, dunia dapat, akhirat dapat. So kita nak buat aktiviti yang nampak dunia tapi akhirat ada pulangan. Kita tak nak buat aktiviti nampak macam akhirat tapi hanya dunia dapat. Kita dah tahu macam mana. Tapi saya nak sebut tentang keseimbangan di antara apa yang kita hendak dan apa yang kita sebenar dapat. Harus pernah fikir tak? Kita nak banyak benda tapi tak dapat. Bila kita nak macam ni tapi tak dapat, kita ingat kenapa ya? Dan kita tengok ada orang tu dapat apa semua dia dapat, ada orang tu semuanya tak dapat. Sedangkan sama kerja kuat, kerja sama, dua-dua sama kerja kuat. So kita nak fikir macam mana. So cuba fikir, kita ni ada dua jenis minda. Kita pernah sebut sebelum ni, minda sedar, minda bawah sedar, atau saya beri nama minda segar. Hari ini saya nak introducekan bukan minda sedar, bawah sedar yang guna digunakan oleh orang psikologi. Saya nak gunakan dia panggil minda fikir dan minda tabiat. Antara dua ni, minda fikir cuma 5% menentukan pencapaian kita. Minda tabiat menentukan 95% pencapaian hasil kehidupan kita. So bila kita hendak sesuatu pada level minda fikir, tapi kita dapat sesuatu pada minda tabiat. Jadi hari ini kita nak tanya, katakanlah kita nak 10 tapi dapat 2 saja, so tak seimbang. Maksud saya hari ini ialah keseimbangan ialah apa yang kita hendak kita tak dapat. Masa itulah kita rasa kita tak dalam seimbang. Dan orang yang dalam tak seimbang ni lah orang yang menjadi masalah pada diri dia, keluarga dia dan masyarakat umumnya. Tu fikir betul-betul. Inilah orang-orang yang akan, bila dia tak dapat sesuatu tapi bila nampak orang lain dapat, akan timbul perasaan kurang senang. Maka mulalah mereka menjatuhkan seseorang dengan kuasa yang ada pada mereka. Ini yang kita berlaku. Dan kita tengok banyak orang telefon kita di sini, tekanan, tekanan, tekanan. Mungkin dua perkara. Satu, orang yang ditekan tu pernah menekan orang. Ataupun orang yang ditekan tu menjadi mangsa oleh orang yang tak seimbang hidupnya. Orang yang tak puas hati dengan apa yang mereka dapat. Jadi saya nak seru diri saya dan kita semua. Bila saya sebut minda fikir dan minda tabiat, sebenarnya tabiat itu satu benda yang kita tak fikir kita buat. Contohnya, kita bangun pergi gosok gigi, pergi tandas, ambil tuala. Itu dari tabiat tanpa fikir. Jadi kita nak mengajak orang supaya menggunakan minda fikir, memilih. Bukan minda fikir, kita boleh pilih.
Bidang tabiat tak boleh pilih. Saya. Kita tak boleh pilih kan tabiat. Isa uku. Tak boleh pilih. Walaupun minda fikir nak berhenti merokok, secara logik tak bagus. Dia tahu. Tahu semua. Tapi tak mampu. Pasal tabiat dia melekat. Dan tabiat ni, benda yang berlaku berulang-ulang-ulang kali. Menyebabkan dari segi saintifiknya, saraf dalam otak jadi established pathway. Jalan yang tetap. Kalau kita nak gosok gigi, dia punya nerve untuk gosok gigi tu dah kemas. Sebab itu, kalau kita nak seimbangkan hidup kita di mana kita nak mencapai apa yang kita nak, kita mesti mengubah tabiat kita. Dan cara mengubah tabiat ialah kita mulakan sesuatu yang mulanya payah tetapi kita buat berterusan selama 3 minggu atau lebih, insya-Allah saraf untuk ke arah itu akan menjadi suatu jalan yang kemas. Tetapi siapa nak pilih tabiat tu? Minda fikir. Dan minda fikir ialah minda yang kita dapat ilmu. Dengar IKIM dapat ilmu. Tiap-tiap minggu dengar, oh nak buat tapi tak buat. So kalau kat fanpage saya, dia orang kata, bro nak buat tapi susah. Ha, itu tabiat. Tabiat manusia ni, bila dengar satu baru, susah. Itu tabiat. Itu paradigma. Itu blueprint. Itu paradigma dia dan itu dia punya akar kehidupan dia. Jadi, kita tanya diri kita. Apakah tabiat kita yang mencegah kita mencapai apa kita hendak? Contohnya, kita nak badan sihat. Tapi tabiat suka makan banyak. Tabiat tak nak makan pagi. Pasal apa? Sakit perut. Tak makan pagi, maka kita punya sistem pembakaran tubuh akan lemah. Maka apa kita makan, dia simpan, dia bukan bakar. Nak kurus, tapi makan nasi banyak. Makan benda, minum benda manis. Malam-malam pukul 10 pergi keluar makan. So, yang kita hendak lain, yang kita buat lain. Sebab tu kita tak seimbang. So, kita nak ulang sekali lagi. Kita hendak A, tabiat kita B, kita tidak akan dapat A. So, kita mesti ubah tabiat daripada B kepada A dengan menggunakan minda fikir memberi order kepada minda bawah sedar ataupun minda tabiat kita. Jadi, tabiat kita, sistem kepercayaan kita, itulah yang akan menimbulkan sistem fikir yang secara otomatis. Ha, jadi kalau sistem kepercayaan kita, kita kata apa? Oh, hidup ni kita bisa dapat sebanyak mungkin. Jangan beri orang. Apa-apa saya dulu. Saya mesti terbaik. Saya the best. Orang lain tak lebih pada saya. Bila kita ada sistem kepercayaan macam tu, kita jadi competitive mode. Sentiasa bersaing. Kalau tengok orang lebih, kita takut. Kita takut sangat orang lebih pada kita, maka kita akan tak tenang. Tetapi kalau sistem kepercayaan kita tidak sempurna iman seseorang, melainkan dia sayang sedara Islam sama lebih pada dia, maka kita pun, oh sayang semua orang. Kalau orang tu dapat, oh saya tak dapat, tapi orang tu dapat, syukur, suka sangat pada orang tu. Dan tabiat dia pun akan otomatik akan sentiasa melihat kebaikan. Ini yang saya kata, seimbang tak seimbang, nak conclude dunia akhirat satu. Tapi nak seimbangkan apa kita hendak dan apa sebenarnya kita dapat. Lagi besar gap itu, lagi tekanan orang tu, lagi susah hidup, lagi banyak penyakit dia, lagi tak gembira dia. Saya. Dan mungkin sepanjang pertemuan kita hari ini, saya tak langsung akan menyediakan untuk permulaannya untuk menjadikan sesuatu yang baik itu mengubah kepada tabiat yang beri kesan langsung kepada keseimbangan dalam kehidupan. InsyaAllah kita mengundang untuk anda yang bersama dengan Profesor Dr. Mahaya dalam Islam Itu Indah pada waktu ini, respon melalui pesan ringkas kita 39111 mahupun melalui talian kita 0362051500 dan juga bakar ikan maklum balas anda melalui laman Facebook. Dan mungkin dapat kita bersama dengan maklum balas kita yang pertama, Siti Ramzan Muhammad dalam Facebook kita. Assalamualaikum Prof. Salam. Macam mana nak seimbangkan minda dan hati dalam mengusahakan bisnes yang saya jalankan yang agak perlahan setakat ini, agak depres perasaannya? Okey. Minda atau akal, itulah minda yang fikir tu. Conscious mind kita, di mana kita boleh terima dan tolak fakta. Tetapi hati atau subconscious mind atau minda tabiat atau paradigma atau blueprint kita atau akar kehidupan kita ialah kita punya hati kita. Dan kalau kita nak seimbangkan, apa kita buat ialah kita menggunakan minda bawah sedar yang berfungsi dengan cara gambaran.
Dan minda bawah sedar atau subconscious mind ni, dia punya keupayaan untuk memproses informasi berbilion-bilion bit per second. Dibandingkan dengan minda sedar, minda fikir kita, cuma 5 bit per second. Contohnya, Ferus, Ferus tengah kira 1, 2, 3, 4, 5, saya bercakap Allah dah terlupa kira berapa tadi. Okay? Maknanya minda sedar ni dia satu-satu je boleh fokus. Tetapi sekarang Ferus duduk sini, Ferus punya minda bawah sedar sedang menerima banyak impas seluruh keliling tubuh kita. Tetapi apakah sistem yang menentukan kita fokus yang mana? Itu dia panggil Reticular Activating System, RAS. Dia macam Google. Because now informasi internet banyak. Kita tekan satu word Google, dia akan cari jumpa apa kita nak. Macam itulah sistem kita yang fokus. Bila minda bawah sedar, minda sedar kita fokus, saya nak kejayaan, saya nak ketenangan, saya nak kebahagiaan, saya nak kesihatan. Bila kita fokus, minda sedar kita fokus, maka kita punya RAS atau Google sistem dalam otak kita, minda bawah sedar akan cari. Maka dengan sendiri, insya Allah, Allah akan menarik situ, memberi kita tarikan jadi magnet kepada benda yang ke arah itu. So kalau kita dalam perniagaan, kalau kita kata kita guna minda bawah, minda sedar kita, sekarang ni ekonomi susah, tak kenal orang tak boleh, nak berniaga mesti duit banyak dulu, mesti kenal orang. So ini sistem kepercayaan yang menjadi virus minda yang menyebab tak percaya. Tapi kalau kita bina sistem kepercayaan dengan Allah, semuanya boleh. Jika seluruh manusia bergabung melawan saya, tapi Allah bersama saya, tidak ada orang boleh menyentuh saya. Bila kita punya keyakinan macam tu, maka masukkan pada hati kita yang husnuzon pada Allah, hati kita yang baik pada orang, dengan sendiri seluruh molekul kita akan bergetar pada frekuensi yang amat tinggi. Bila frekuensi amat tinggi, emosi amat tinggi, akan menarik suasana yang membuka peluang perniagaan kita. Saya nak sebut di sini, kualiti kehidupan kita bersamaan dengan kualiti emosi kita. Emosi kita itulah minda bawah sedar dan hati kita. Tentukan setiap hari, saya dah sebut tadi, sentiasa bersyukur, bahagia, redha, sabar, menerima seadanya, dan tidak ada apa yang tak baik. Asalkan Allah beri, semua baik. Interpretasi kita lah menentukan baik atau tidak. Kita sakit tekak pun, nak cakap payah macam hari ni pun, redha, syukur. Pasal apa? Setiap kali kita sakit, kita nampak ampun dosa kita, banyak akan istighfar saja. So seteruskan positif, bukan positive thinking. Sebab tu orang banyak positive thinking, bukan. Bila kita fikir positif hanya pada minda sedar, tapi kita nak rasa positif. Itu perbezaan. Yes, banyak orang positive thinking. Sebab tu ada buku dia panggil Beyond Positive Thinking. Banyak orang positive thinking tetapi dia tak kuat. Tetapi saya dah sebut last week, apa beza antara fikiran positif dengan fikiran berkuasa, powerful thinking. Fikiran positif, kadang benda negatif pun, okey. Tetapi fikiran berkuasa, kita memilih satu kepercayaan yang menguatkan kita. Contohnya, kita nak berniaga, kau kata, boleh. Tapi kita tak ada usaha. Tetapi orang yang powerful, dia kata apa? Kepercayaan yang kuat. Oh, kalau Allah bersama saya, saya berniaga nak duit banyak pasal nak mencari redha Allah, saya nak tolong orang ramai, saya nak bersedekah banyak, insya-Allah Allah beri. Bila kita ada kepercayaan macam tu, bila kita yakin Allah tolong kita, pasal niat nak kaya untuk apa? Niat nak berniaga untuk apa? Sebab tu saya kata manusia ni jangan kata tak boleh. Kalau niat betul, memang Allah. Dan dia ada 4 formula untuk kita berjaya apa-apa. Yang pertama, untuk orang berniaga ya. Yang pertama, kita ada aim yang tepat. Number 2, kita hendaklah buat tu untuk orang. Others first. Yang ketiga, keyakinan yang amat tinggi. Yang keempat, sentiasa bersyukur. Memang akan berjaya. Apa dia, 4 formula ni boleh bekerja untuk semua perkara, insyaAllah. Alhamdulillah. Sekiranya jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Kongsian selain daripada kemusyikan yang ditimbulkan oleh Siti Ramzah. Terima kasih. Dan satu lagi, maklum balas, mungkin mencari keseimbangan ataupun formula menyeimbangkan tuntutan antara menjadi pekerja cemerlang di pejabat juga sebagai seorang anak bertanggungjawab terhadap ibu dan ayah ini. Daripada pun Cik Nurlana Anur katanya, sebagai anak sulung perempuan kepada 7 orang adik-adik. Mungkin mencari-cari formula untuk menyeimbangkan tuntutan tersebut. Silakan Prof. Okay, yang pertama, kadang-kadang kita ada 7 area kan, fizikal termasuk career, society dan sebagainya. Memang kadang saya pernah tengok, dan keluarga saya tengok sendiri pun kadang,
Di pejabat sangat cemerlang, tapi dengan keluarga tak macam mana. Mm-hmm. Kalau ada apa-apa, dia pentingkan kerja dulu. Saya nak tanya, bila kita mati, esok kita cari rakan kerja ke atau cari keluarga kita? Yang nak tanam kita kat kubur. Dan kita ni apa-apa, silaturahim, Allah tanya yang mana dulu? Keluarga ke kawan sepejabat? So, kalau kita niat menjadi pekerja cemerlang untuk mendapat penghargaan bos, sia-sia hidup. Kita hendaklah menjadi pekerja cemerlang, mungkin dapat pulangan yang baik dan kita nampak impak kerja kita itu menjadi pencen kubur kita, di mana dengan sebab kita menjadi amalan jariah dan pulangan duit kita dapat itu nak menolong adik-beradik, jelas. Jadi kalau kita nak seimbangkan, senang saja, boleh beritahu, cakap komunikasi dengan keluarga. Kakak agak sibuk, tapi kakak 2 tahun ni terpaksa kerja kuat sikit pasal untuk dapat gaji yang baik nak tolong adik-adik, adik-adik faham. Minta maaf, kadang ada sebab tu cakap harmoni tu kadang-kadang dari segi keluarga kita kurang sikit, teori kita tambah sikit pasal ujung sekali apa? Redha Allah. Asalkan redha Allah kita cari dan tidak ada vocab kita apa orang kata, kita selamat insyaAllah. Terima kasih. Dan kita kembali untuk respon bersama dengan peringatan mesti talian waktu ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Mak Cu. Silakan Mak Cu. Itulah sebelum Mak Cu bercakap panjang lebar dengan doktor, aku mengucapkan terima kasih sangat kerana mendapat hadiah yang paling istimewa daripada doktor lah. Hari minggu ni hari tu anak Mak Cu menyampaikan kata ada hadiah. Alhamdulillah, terharu betul Mak Cu dibuatnya. Doktor hadiahkan CD dan buku. Terima kasih. Itulah soalannya, Mak Cu memang penilah selalu berfikirkan nak buat yang baik, berterusan lebih baiklah. Jadi azam Mak Cu tahun ni, Mak Cu nak jadi yang syok sendiri kerana Allah, sombong dengan perkara-perkara yang mudarat kan diri. Bagus. Dan tu kedekut untuk membuat dosa. Bagus. Jadi Mak Cu positifkanlah perkara tu, sebabnya selalunya syok sendiri itu tak elok, sombong pun tak elok, kedekut pun tidak digalakkan. Tapi Mak Cu rangkumkan semua tu, itulah diri Mak Cu bagi tahun ni, azam Mak Cu. Mak Cu nak praktikkanlah syok sendiri tu, maknanya kita buat apa yang baik pada kita dan baik pada Allah, kita nak buat walaupun orang kata kita syok sendiri kan. Yang penting apa Allah kata Mak Cu. Jadi yang sombong Mak Cu masukkan sini, macam katalah perkara-perkara yang memudaratkan diri kita dunia akhirat, macam kita orang perempuan ni selalu soksenya lama mesyuarat tingkap lah apa. Jadi bila macam tu Mak Cu sombong dalam perkara-perkara itu, Mak Cu tak nak campur. Jadi itu maksud Mak Cu lah. Saya kedekut, Mak Cu fikir kedekut Mak Cu ni, Mak Cu tak nak tambah lagi dosa. Jadi biarlah Mak Cu kedekut, cukuplah dosa tu setakat itu. Itu azam Mak Cu. Jadi Mak Cu ingin telah mendapatkan pandangan dan bantuan dari doktor lah untuk Mak Cu menambah baik kan lagi. Terima kasih Mak Cu. Silakan. Alhamdulillah Mak Cu seorang yang berwawasan dan kita rasa jelas poin Mak Cu tadi. Boleh silakan banyak call. Silakan. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Boleh cakap dengan Prof? Boleh saya dapatkan nombor telefon klinik Prof di klinik Prof? Okey, 0326-216-00332. Okey, jelas ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Siapa di talian waktu ni? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata. Teruskan. Saya nak cakap dengan Prof. Teruskan. Saya Nazri daripada Shah Alam. Teruskan, Cik Nazri. Okey. Dulu saya seorang yang rajin bekerja. Saya ada buat part time. Good. Kemudian sekarang ni saya dah lebih banyakkan masa saya mencari jalan yang lebih baik lah. Saya tunggu syukur kepada Allah SWT. Tapi soalan saya doktor, macam mana saya benar-benar nak seimbangkan masa, sebab kadang-kadang sekarang ni ya, apa yang saya rasa pula ialah saya seolah-olah dah menolak apa yang saya buat untuk kebaikan untuk kesenangan dunia yang dulu tu, saya dah tinggalkan terus. Sebab saya tak dapat nak mengagihkan masa tu. Soalan saya Prof. Tepat. Terima kasih. Okay, yang pertama Cik Nazri, kalau Cik Nazri seorang bapa dan tu ada ketanggungan, sebenarnya kita virus kita perlu sikit saja makan nasi sepinggan rumah. Okey, kalau rasa
Pernah saya dengar kata-kata pujangga lah, live simply, care deeply, love generously. Hidup dengan secara sederhana. Mm-hmm. Kalau Cik Nazir rasa cukup makan pakai dan dapat ibadah pada Allah dengan situasi sekarang, tak apa. Mm-hmm. Tetapi saya pernah dengar seorang ustaz cakap tentang keberkatan waktu. Walaupun kita masa tu sedikit, tapi kalau berkat panjang perginya. Contohnya kalau kita berniaga pun. Boleh kalau nak kita berniaga, tetapi kalau dalam perniagaan tu kita jaga solat tepat pada waktu. Dan kalau kita bekerja sendiri, apa kata orang lelaki-lelaki? Kalau boleh semayang kat masjid, iktikaf, masuk masjid ni iktikaf. Maknanya rangkum semua sekali. Dan jumpa orang, salam dulu, ambil wuduk, buka paip kecil, ikut sunnah Rasulullah, jangan buka paip besar-besar. Maknanya kalau boleh, kita dia panggil hidup dengan penuh kesedaran. Kita senyum pun ada tujuan kerana Allah. Maknanya saya rasa Cik Nazri akan lebih bahagia sekarang pasal kita lihat keberkesanan tentang apa yang kita buat. Kalau boleh, jangan rasa kita kurang dapat duit tu. Tetapi kalau berkat tu, contohnya kalau kita rezeki sikit, tapi kalau kita berkat, InsyaAllah anak tak sakit, tak ambil duit pergi doktor. InsyaAllah kereta tak pancit, baik tak rosak kat rumah. Siapa yang menentukan semua ni? Allah tu. Tu keberkatan waktu dan keberkatan wang kita. Terima kasih, Prof. Dan sebelum pertemuan kita dalam Islam Itu Indah, Prof ada menyampaikan sedikit daripada perkongsian itu, ilmu itu hak para ulama dan juga dakwah itu hak semua. Dan juga mungkin salah kalau kita nak menjadikannya sebagai panduan, peranan kita sebagai pendakwah perlu ditambah dalam peranan kita sehari-hari. Dan balik kepada respon melalui laman Facebook, mungkin kalau Sarah Salamani mengutarakan bagaimana sebagai seorang pelajar menyeimbangkan antara belajar, keluarga dan dakwah. Jadi kadang-kadang masa ini untuk mendakwah ini, belajar dan tanggungjawab keluarga datang dengan seiring. Tak tahu yang mana satu yang nak didahulukan dan sebagainya. Silakan, Prof. Bagus. Yang pertama, kita mesti ingat sebagai para pelajar, kita punya core business belajar. Dan ingat, sebelum pokok tu jadi pokok yang rindang, akar dia mesti banyak ke bawah. Sebab tu kita tak mahu pelajar ni cepat sangat tahu tu nak dakwah sibuk, tapi sedangkan ijazah pun tak terbentuk dengan baik. Lulus pun lebih kurang, tak nak macam tu. So dengan keluarga pun, keluarga mesti faham. Sekolah saya dululah, belajar, keluarga, baru saya dakwah dulu. Ha, macam sekarang ni bolehlah, pasal dah tua pun ya, dah ada pengalaman, boleh dakwah, insyaAllah. Saya, terima kasih, Prof. Dan kembali untuk bersama dengan pendengar kita, 0362-05-1500. Assalamualaikum, saya Puri Talian. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan bersama dengan Prof. Saya Sakir. Cik Sakir. Dari PJ. Saya nak tanya pendapat Prof lah. Saya ni seorang suami kepada seorang isteri lah, dan juga seorang bapa kepada seorang anak. Isteri saya tengah mengandung. And then saya tak adalah, bukanlah seorang suami yang baik sangat, tapi semayang saya tak tinggal semualah. Dan saya cuba untuk menjadi yang lebih baik lah. Cuma masalahnya isteri saya ni dia degil sikit. Maksud saya, kalau saya suruh sesuatu tu, contoh semayang dia lah lambat apa semua, kadang-kadang tinggal semayang saya marah. Sebab saya pernah dengar ustaz kata kalau bab-bab syariat ni memang kita kena tak ada kompromi lagi kan? Kalau perintah Allah dia tak ni, kita tak ada kompromi dengan bini kita, tak boleh. Kita kena tegas dan kita kena paksa dia. Tapi bila saya paksa dia, macam-macam hal yang dia buat kan. Cik, jadi paksa macam mana boleh tanya? Cik Zaki, paksa macam mana? Macam kata-kata dia, dan dia macam ignore saya punya arahan lah. Boleh tahu macam mana Cik Zaki paksa dia? Saya kata semayang lah kan. Awak, saya tahu saya awak tak semayang subuh, tak semayang macam isyak awak, tak semayang tidur awal, tak bangun pun. Dia kata dia bangun tengah malam. Tapi saya tak rasa dia bangun tengah malam sebab sejadah dia tak berubah pun saya tengok. Cik memang Zaki, boleh saya tanya, Cik Zaki pernah tak puji isteri Cik Zaki kalau dia buat baik ataupun dia solat? Saya tak pujilah. Saya susah sikit. Sebab tu memang kelemahan saya, dan saya memang cuba untuk perbaiki saya punya tu. Okey, dapat kita kongsikan bersama dengan Terima kasih. Sangat suka pada keterbukaan Cik Zaki. Memang kita, cubaan kita sebagai suami kan dapat isteri degil. Sebab itu lelaki yang paling bertuah ialah lelaki yang dapat isteri yang soleha. Lidah sentiasa berzikir, hati sentiasa bersyukur, lelaki yang kaya. Tapi Allah dah izinkan Cik Zaki dah dapat isteri macam ni. Satu cubaan. Yang pertama, manusia hanya akan menerima teguran kita kalau dia sayang kat kita.
dan dia merasa kita sayang pada dia. Kadang-kadang kita masa belum kahwin, selalunya orang lelaki lebih menunjukkan kasih sayang. Lepas jadi isteri dah ambil for granted. Saya cadangkan macam ni, walaupun disolat satu waktu, puji. Abang seronok, abang syukur isteri abang solat hari ini. Jadi jangan kita budaya bila tak, dia tak solat, kita marah. Maka dia akan gabung kaitkan solat dengan marah. Apa kata kalau bila semayang, kita puji dia, beri hadiah ke, puji-pujian ke, usap rambut dia ke apa sebagainya, dia akan gabung kaitkan solat dengan kasih sayang. Sayang. Itu dia panggil neural conditioning daripada saraf manusia. Wallahualam. Saya, terima kasih, Prof. Balikkan respon daripada pendengar kita, Erni Riana. Salam, Prof. Bolehkah kita apply ataupun aplikasikan bina minda tabiat ini pada anak-anak kecil? Mungkin ada kaedah tertentu. Masya Allah. Saya kata orang yang ada anak kurang daripada 6 tahun, sedapnya tiap-tiap hari boleh download software pada anak-anak. Kan download sudah tekan klik krung, download install software. Macam itulah tiap-tiap hari channel TV kita buka, percakapan kita, radio kita pasang, apa kita beri makan, apa kita cakap, apa kita solat dan doa, itulah masuk download otak anak kita. Otak, bayangkan sekarang ni, kita bayangkan nampak otak anak tu, bayangkan dah terbuka, tekan, masuk semua, itulah download program dia. So kita mesti cakap, walaupun baby dalam perut pun kita cakap, dia tak faham. Minda fikir tak faham, tapi minda tabiat sedang menyerap apa kita cakap. Boleh. Saya terima kasih, Prof. Dan kemusykilan berikutnya daripada Puan Marina Mahmur. Sentiasa ingin menjadi ibu yang dapat mencorak anak-anak ke arah kehidupan penuh Islamik. Tapi saya juga ingin menjadi isteri yang solehah. Tapi adakala cara pendekatan suami dan kehendak saya ada percanggahan. Bagaimana dapat menyeimbangkan naluri keibuan dengan ketaatan kepada suami? Okey, ini saya nak beritahu kan perangkap ibu muda. Perangkat ibu muda ni, mula-mula kahwin dia isteri yang baik. Berjadi ibu dia lupa nak jadi isteri. Sebab tu kadang suami rasa terbiar. Sebab tu kadang-kadang berlaku benda-benda yang ada girlfriend kat Facebook dan sebagainya. Pasal orang lelaki pun perlu perhatian. Satu nasihat saya, selalu buat benda-benda bersama. Dengan anak pun, bila kita pegang anak kita, tu papa tengok papa, papa pegang, maknanya involvekan. Involvekan aktiviti kita. Tak semestinya berjadi ibu tak jadi isteri. Bukan kita pegang anak tak boleh cakap dengan suami. Jadi, kalau kita niat setiap hari, ya Allah Tuanku, macam ni, saya nak ajar semua orang. Saya ada saya juga sekarang ni. Apa saya buat Feroz? Kadang saya banyak sangat kerja. Macam mana? So, saya bangun pagi, lepas doa saya kata apa? Apa saya expect akan berlaku pada hari ini? Saya dah bayangkan apa saya nak berlaku. Alhamdulillah, selalunya berlaku. So, kita bangun pagi, kita expect hari ini saya wanita solehah, isteri yang baik, ibu yang baik. InsyaAllah saya akan usahakan. Dan setiap nak tidur malam, tulis macam mana kita buat hari ni. Dan tanya suami, abang, sebagai isteri saya berpemarkah per 10. Kalau 8, dia kata 8 per 10. Macam mana jadikan 10, beritahu I. Dia pun, lah. So, I sebagai suami macam mana, berapa per 10? Sure dia akan tanya. Maka kita akan beri feedback dan komunikasi meningkat, InsyaAllah. Saya dapat kita jadikan panduan bersama, InsyaAllah. Kawan ini bersama dengan pendengar kita. Assalamualaikum, siapa ni talian? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Prof, saya orang Indonesia. Terus. Saya Pan Iin. Iin, kabar. Saya orang Indonesia, tinggal di Melaka. Teruskan. Alhamdulillah, saya nak mengucapkan tahniah kepada umat Islam di Malaysia karena ada seseorang, Prof, yang boleh diajak berkongsi pengalaman dalam bidang apa saja, kesehatan, ke apa semua, yang berjalankan positif, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Saya peminat setia Prof dan Radio IKIM. Oh, terima kasih banyak IKIM. Alhamdulillah. Anak saya di Indonesia pun saya suruhkan selalu tengok dekat Facebook Radio IKIM. InsyaAllah. Yang kedua, saya doakan mudah-mudahan Prof panjang umur, boleh berkongsi pengalaman macam ni sampai bila-bila, dan mudah-mudahan yang akan datang ada prof-prof macam begini. Alhamdulillah. Terima kasih, Iin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Surah ikhlas. Terima kasih, Iin. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa di talian? Silakan. Saya seorang isteri. Teruskan. Silakan. Ibu. Kepada dua orang anak. Dan juga anak kepada ibu mertua dan ibu saya sendiri. Dalam masa yang sama, saya adalah pelajar PJJ. Oh, bagus. Soalannya, Prof.
macam mana saya nak balance kehidupan saya dengan position saya sekarang. Saya nakkan keberkatan dan juga keberkesanan dalam kehidupan saya. Bagusnya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau dapat seimbang, kan semua boleh jadi super mak ni. Tak. Sebenarnya macam ni. First, kita kata kita hamba Allah. Bila kita kata hamba Allah, akan beri kekuatan. Pasal yang memberi kita segala tugas ini ialah Allah juga. Bila Allah beri, maknanya kita mampu. So, sangkaan kita pada Allah mesti terima. Dan tahniah, berapa orang nak jadi isteri tak dapat. Berapa orang nak jadi ibu tak dapat. Menantu tak dapat. Dan dapat belajar lagi. Dan benda ni banyak berlaku. Sedari bukan seorang saja. Untuk dapat keberkesanan dan keberkatan. Baik, keberkesanan bergantung pada perancangan. Keberkatan bergantung kepada redha Allah. Kalau saudari tentukan setiap saat, kita jadi hamba Allah dulu. Kita memimpin diri kita dan apa sekeliling kita dulu. Dan kita buat apa-apa yang kita buat tu mesti ikut hukum Allah. So, kita wanita, pakaian kita, tentukan tudung tu biar labuh betul. Sekarang ni saya nak... Banyak tudung fashion ya, yang sayang kadang sikit. Kalau turun 4 inci lagi dah syariah compliant. Tapi kenapa yang 4 inci tak nak turun tu? Itulah. Jadi kadang kalau nak keberkatan, kalau boleh buat apa-apa, kita buat sebaik mungkin pada setiap saat. Dan ingat, kalau boleh jangan kita dimakan oleh dua pencuri, kebimbangan masa depan dan penyesalan masa lalu. Hidup pada hari ini, sentiasa bersyukur, sentiasa yakin, sentiasa hormat orang, sentiasa ikhlas tak apa buat, insyaAllah Allah permudahkan. Dan siapa jadi menantu, tolong baik dengan mak mertua. Kalau dengan mak mertua, biar lebih sikit tak apa, pasal mak kita akan faham. Terima kasih, Prof. Jadi, kembali untuk bersama dengan pendengar kita, mungkin... persoalan tentang kepakaran Prof sendiri. Aminah Bibi Hamid. Salam Prof. Salam. Ada, saya ada 5 orang anak. 4 dah pakai kacamata. Yang bongsu berumur 8 tahun tak berkacamata tapi suka lihat lap dan juga main komputer. Mungkinkah ada kemungkinan untuk berkacamata juga? Ya. Dia kacamata atau rabun jauh ni waktu keturunan, kalau dua ibu bapa pakai kacamata, kemungkinan anak pakai 40%. Dan dengan cara hidup sekarang, anak-anak dia orang, kita dulu kita banyak main kat luar, so mata sentiasa pandang jauh. Sekarang ni kita semua bagi iPad, umur 6 tahun dah beri iPad. Cucu saya pun sama juga. Okay. So, maknanya memang salah kita semua. Jadi, mata tu tak boleh nak merehat. Tengok jauh. Bila tengok jauh, mata kita akan relax. Bila tengok dekat, otot dia akan mengecut. Maka lama-lama, salah satu faktor ialah terlalu banyak video game. So, saya cadangkan, kurangkan. Dia main sekejap, sudah pandang jauh lama-lama. Senang, insyaAllah. Yes, tapi jangan risau, sekarang dah ada lesik, senang aja. Lepas 18 tahun, buat lesik aja. Terima kasih, Prof. Boleh kembali pendengar kita untuk waktu ni. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Saya sering daripada Pelang. Saya nak tanya, macam saya sekarang ni dah umur 33 tahun, tak berumah tangga. Jadi saya yakinlah hidup seorang, saya mampu hidup seorang, saya yakin tanpa ada suami. Sebab saya ada masalah kesihatan. Jadi masa yang sama pula saya dah diberhentikan kerja, dah dapat pencen, ilat susu bagilah. Jadi saya nak tanya, kalau saya dah yakin mampu hidup seorang tanpa bantuan suami, jadi saya pun dah ada rezeki daripada Allah beri sepanjang ayat. Apa, macam mana kalau keputusan saya buat begini, tak berumah tangga, dah yakin. Bagus, terima kasih. Ya, sebenarnya manusia ada jenis yang dia nak berumah tangga, dia saya tak nak. Jadi bagi wanita, pasal ialah orang cari kita, kita nak cari orang. Kalau puan rasa okey, tak apa. Walaupun pegawai rumah tangga satu sunnah pada saya kan, tapi jodoh tangan Allah. So kalau puan selesa pada saya menghormati keputusan puan. Yang penting jadi hamba Allah yang baik, insyaAllah. Dan kalau kita tak ada pencen kubur, anak yang soleh, kita ada ilmu, kita ada harta, boleh carikan pencen kubur dengan bab ini. Saya terima kasih, Prof. Kembali untuk bersama peringatan kita. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Hello. Teruskan. Saya Muhammad Taufik Din Nadullah. Minggu depan Taufik ada call. Taufik. Ada soalan lain, Taufik? Soalan lain, serupa je macam Taufik nak cakap dengan itu ayah, dengan itu mak, mak angkat. Sebab saya anak yatim. Sebab itu mak Taufik ada duduk ada sikit masa, ada sikit salah silap, itu mak ada cakap dengan Taufik. Saya pun ada anak.
tak boleh layang awak, ayah tak boleh layang jaga awak. Yeah. Lepas masa Taufik dengar mak angkat cakap macam saya simpan hati. Taufik sekarang okay. belum, hati dalam ni sangat menyusahkan. Tapi yeah, belum menyiasa. Saya mendoakan Allah Ta'ala kasihan mak angkat boleh faham Taufik. InsyaAllah kita doakan. Anak jatuh. Saya anak yatim tapi jangan cakap sampai ini macam. Okay, saya rasa ayah ustaz. Mak macam ustazah. Mengapa mak cakap sampai ini macam saya simpan Taufik simpan hati. Okey, saya cakap nanti ya. Siap sama dengan Prof. Silakan. Okey, kita faham Taufik seorang saudara baru dan ada mak dan ayah angkat dan mungkin mereka juga terbatas dalam perhatian untuk memberi. So kita doakan Allah beri daya kepada Taufik dan Taufik kalau boleh kita jangan bergantung kebahagiaan dan kasih sayang daripada orang juga. Cuba Taufik dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapatkan makanan rohani yang tinggi. Orang yang mempunyai makanan rohani yang banyak, di mana dia dapat merasa kasih sayang Allah, tidak perlu makanan emosi, iaitu makanan daripada penghargaan dan kasih sayang manusia. Dan orang yang tak cukup makanan emosi, selalunya akan banyak makanan fizikal. Lepas tu orang yang stres dia makan banyak. Saya jelas sekali. Mungkin dapat kita lanjutkan pertemuan kita dalam Islam Itu Indah untuk bersama dengan pendengar berikutnya. Assalamualaikum. Silakan. Hello. Silakan. Hello, teruskan. Assalamualaikum. Ya, saya. Teruskan. Prof, nama saya Nora. Nora, teruskan. Saya isteri kepada seorang suami dan ada 3 orang anak dan sekarang sedang mengandung 4 bulan lah. Oh, Alhamdulillah. Anak saya 3 orang perempuan. Masya Allah. Ni boy. Tak tahu lagi. Okey. Okey. Lepas tu kalau masalah saya sebab darah silam lah dulu masa remaja adalah salah berdosa besar lah. Pernah. Tak apa. Pernah terlanjur semula lah. Dan suami saya ni pun inilah suami yang utama lah. Tak apa. Tetapi sebab bila dah kahwin apa semua ni masalah dari segi hubungan kelamin tu. Lama-kelamaan saya rasa bosan. Tawar-tawar dalam kandung ni dia lagi rasa tak berminat. Jadi suami saya ni pula dia masih lagi, dia kalau boleh kata hari-hari nak. Kalau tak dapat, kalau tak hari-hari pun kata at least seminggu sekali ataupun macam tu lah. Tapi kita dah tak ada nafsu, macam nafsu tu down lah. Adakah fizikal apa ni, biologi ke ataupun emosi ataupun sebab sejarah saya. Kewangan macam mana? Dari segi kewangan rumah tangga, kewangan okey? Kewangan, dua-dua bekerja dan Alhamdulillah memang. Okey, good. Okey. Okey, umur 30-an dan mengandung pula ya, anak 3 mungkin banyak kerja dan sebenarnya hubungan suami isteri ni banyak memerlukan kasih sayang dan perhatian. Dan kalau rasa kurang macam tu mungkin faktor hormon juga ya. Dan kita ada banyak ubat-ubatan yang tradisional yang selamat dimakan untuk isteri. Mungkin Nora boleh tu. Tapi kalau boleh, cuba Nora komunikasi dengan suami. Kadang wanita ni hubungan kelamin dia lebih pada kasih sayang. Lelaki mungkin lebih pada nafsu. Jadi mungkin pihak suami kena menunjukkan lebih kasih sayang lagi. Dan kalau tak ada masalah kewangan dan sebagainya, tak ada faktor lain sangatlah. Kadang orang stres, tak ada duit pun, tak ada mood kan. Jadi kita bersimpati pada Nora. Tapi Nora macam Nora. Cuba Nora fikirkan, mungkin suami mati besok. Kita ni dengan suami, kalau boleh, bayangkan ini hari pertama dan terakhir jumpa suami. Dan saya rasa ini tak ada kaitan dengan hubungan yang kita buat masa lampau. Cuba jangan hidup dengan penyesalan masa lampau. Ini dia panggil pencuri. Kalau boleh, Nora lupakan sejarah lampau. Kita dah tahu batan nasuhah. Dengan Allah, insyaAllah tak ada account. Dan bayangkan diri Nora seorang isteri yang solehah, yang menjadi idaman suami, yang sentiasa melayan suami. So, bina imej diri yang sangat positif dalam minda tabiat kita, maka getaran kita mesti menjadi seorang ke arah minda tabiat kita, insyaAllah. Saya terima kasih, Prof. Dan mungkin salah seorang penuntut, bakal juga tips yang diberikan oleh Prof. Sementara lagi, atas dasar kemusykilan yang ditujukan oleh Tengku Fahana. Dapat kita kongsikan bersama. Salam, Prof. Bagaimana nak kekalkan semangat untuk sentiasa belajar? Kelastrian masa depan.
Bagus. Saya dah pernah sebut sebelum ni, kita bukan tingkatkan motivasi tapi tingkatkan kehendak. So bila kehendak kita kuat, motivasi terjadi dengan sendiri. Banyak kadang kita motivasi tapi tak tahu tujuan. Motivasi untuk apa belajar 8A apa pula? So kita jadi penyakit yang sentiasa bekerja tapi tak pernah sampai-sampai. Penyakit ndak lagi tak habis. Tetapi kalau kita sebagai pelajar, kita tahu untuk mulia di akhirat ilmu, dunia ilmu, dunia akhirat pun ilmu. Maka kita jadi orang yang taksub pada ilmu. Dan dua benda yang kita boleh tamak ialah ilmu dan juga keampunan Allah. Jadi kalau kita bayangkan diri kita, so bagi pelajar sekalian, saya beritahu tulis top 10 goals yang kita nak, buat skrip kehidupan dan tulis nama kita dengan jawatan apa kita nak. Dan saya nak galakkan para pelajar, bukan hanya jadi macam saya ni profesor je. Kalau boleh jadilah orang yang mencipta pekerjaan, jadi entrepreneur, buka perniagaan sendiri, bukan orang mencari pekerjaan. So kalau kita belajar dengan tujuan mencipta pekerjaan, membangunkan satu industri yang kita minat, yang kita nak tahu sama ada kita minat tak, Farus, ialah kita akan buat sesuatu, orang bayar ke tak bayar, kita akan buat benda itu. Itulah kita punya kekuatan. Tapi kalau kita buat dibayar, kita buat tak bayar, tak nak buat, itu bukan kita punya kekuatan. Saya terima kasih Prof. Kembali untuk bersama dengan peningan kita untuk kesempatan atas waktu yang berbaki. Islam itu ini lanjutkan untuk bersama dengan pendengar. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidi sini. Silakan Cik Zaidi. Soalan untuk Prof. Teruskan. Semua ya? Ya. Teruskan. Bagaimana cara terbaik untuk mentarbiah isteri? Ya. Sebab ya, bagaimana kita maklum kalau kita insyaAllah kalau kita dah berubah dah baik ke arah mendekatkan diri kepada Allah, insyaAllah orang sekeliling kita pun akan berubah. Betul. Jadi yang nampaknya nampak perubahan tu, cuma mereka ialah orang yang terbaik dekat dunia ni kan. Jadi mereka ni lebih ke arah dunia jugalah. Yang saya nampak isteri ni dia lebih ke arah dunia, ke arah nak cantik, nak barang-barang keduniaan. Jadi nak mendekatkan mereka ke akhirat lebih lagi lah maksudnya. Jadi saya dah buat beberapa usaha lah. Saya dalam kereta daripada banyak dengar lagu, saya banyak akan dengar CD kuliah. Bagus. Dan anak-anak isteri suka. Bagus. Suka. TV di rumah? Ya? Yeah? TV di rumah, majalah di rumah? Majalah di rumah pun alhamdulillah saya banyak macam majalah yang majalah kerohanian lah. Yang banyak memberi makanan kerohanian lah. Terima kasih. Boleh saya pendekkan? Masa tak banyak. Saya jawab terus ya. Terima kasih. Okey. Saya minta maaf. Kadang orang marah dengan saya. Dia kata, Prof, saya tak puas hati. Prof ni berjawab macam tempelak orang, perkena orang. Saya minta maaf. Kadang, lepas tu saya menyeru, siapa-siapa yang dalam bidang dakwah, bila kita ada airtime, pada saya airtime tu mahal. Walaupun saya tak bayar airtime ni, tapi di sisi Allah sangat mahal. Pasal modal hidup, saya tak tahu. Minggu depan umur saya dia tak lagi. So, saya nak cakap sebanyak mungkin. Dan bila faham, kita teruskan. Minta maaf siapa yang tersinggung. Okey, tahniah Encik Zaidi nak tarbiah isteri. Bagus, kita suka dengan ceramah agama, kita sudah solat. Tetapi saya rasa yang nak suruh tambah lagi ialah wanita ni, dia suka disayangi dan dibelai. Saya nak cadangkan semua para suami hari ini, berapa banyak orang call, tanya puji semua tak puji. Cuba ingatkan dipanggil akaun emosi. Setiap kali puji, akaun naik. Setiap kali keji, kita buang. Withdraw. So, kalau boleh, semua orang hari ini mula memuji orang kerana ingat kualiti emosi akan meningkat dengan pujian dan kualiti kehidupan bertambah dengan kualiti emosi kita. Jadi, Cik Zaidi bagus teruskan. Dan nak tarbiah untuk ke akhirat tu pelan-pelan mengambil masa. Macam mana kita mengambil masa, isteri pun mengambil masa juga. Dan kalau boleh sebutkan bahasa akhirat tu, sentiasa sebut dosa, pahala syurga, neraka lah. Macam jadikan tabiat nak tidur malam, minta maaf pada isteri kita. Palingnya patut isteri minta maaf. Tak apa, kita minta maaf dulu. Dan cakap kalau abang tak bangun malam, besok minta maaf. Sentiasa mati tu sentiasa sebut, insyaAllah akhirat akan datang dengan sendiri. Saya alhamdulillah. Terima kasih Prof atas perkongsian. Balik pada pendengar kita, mesti laman Facebook, Syafika Zainuddin. Adakah sebarang kesan jangka panjang jika sejak 2 tahun lepas saya bercermin mata tapi sekarang tak memakai cermin mata kerana lebih selesa berbuat demikian? Power 50 kiri kanan dan silau sangat tinggi.
Silakan Prof. Ya, kalau orang rabun jauh ni, kalau sikit tak pakai tak apa. Tetapi rabun silau ni, pernah saya jumpa orang tu rabun silau sampai 400. Tapi tak kaca mata, dia nampak. Okay. Tapi kualiti saja kurang. So, kalau driver malam dia silau lah. Tapi kalau tak pakai, tidak berbahaya. Mm-hmm. Tetapi sebenarnya rabun silau, kalau buat lesik amat berkesan. Dan orang yang saya buat dia, power dia 425. Lepas buat tu, viral dia bawa kereta, dia bawa pelan. Lepas apa, baru dia nampak awan tu sangat cantik berkepul-kepul. Sebelum nampak awan tu flat je, pasal dia astigmatisme sangat tinggi. Dah sempat menikmati keindahan. Dia buat pelan, kita tengok awan. Terima kasih Prof. Kembali kepada pendengar kita, mesti talian waktu ini dekat kita nak ikan dalam tempoh berbaki Islam itu indah. Assalamualaikum. Silakan. Saya teruskan. Saya nama saya Jumaat Jumaat. Saya ni rabun power saya kiri kanan dalam 200 Okey. Jadi saya kalau boleh tahu, saya tak nak pakai cium mata lah. Ya. Kalau saya sekarang ni antara umur dalam 36. Okey. Boleh saya jawab nanti? Okey. Rabun 200 umur 36, kita buat dia panggil latest, panggil laser blended vision. Di mana kita satu mata kita buat kosong, satu mata kita simpan dalam 75 supaya bila encik umur 40 tahun tak payah pakai cermata baca. Ini sekarang mudah nak dibuat. Ya, boleh buat lesik bila-bila. Terima kasih Prof. Kembali untuk bersama dengan pendengar. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh teruskan Puan. Okey, assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Puan, saya nak tanya anak saudara saya Dajah tua. Ya. Dah pakai cermin mata. Tak apa. Dan rabun dekat Puan. Tak apa, dia boleh nampak tak dengan cermin mata? Bila pakai dia kata terang lah. Okey, alhamdulillah. So dia orang yang rabun, tak ada apa. Ada orang genting, ada orang lurus, ada orang rabun, ada orang tak rabun. Itu saja. Ya, tak ada masalah. Saya tak tahu. Sebab rabun dekat ni semua kan untuk orang yang tak, ada orang pun 4 tahun dah perlu pakai spek. Tak apa. Yeah. Yang penting mata dia sihat, dia pakai cermata dan memang akan tukar power setiap 6 bulan. Bila umur 18 dia akan stable, buat lesik habis cerita. Tak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan kalau macam tu lesik ni Prof mungkin dapat di highlight ataupun diberi penerangan kembali, berapa kos untuk melakukan lesik? Ada soalan ni. Ya, ada soalan macam di Prince Court Medical Center, bagi mereka yang bawah 35 tahun dia panggil premium lesik untuk kedua mata RM699 dan kita mengambil bahasa cuma 15 minit dan boleh bawa kereta lepas 5 jam dan besok boleh kerja. Bagi orang yang 36 ke atas, kita buat laser blended vision, teknik terbaru di mana kita cuma tambah RM1,799. InsyaAllah tak perlu tengok pakai cermata baca. Tetapi hanya sesuai bagi mereka yang ada masalah untuk dekat dan jauh, dua-dua. Tapi kalau orang yang jauhnya sangat bagus, untuk membaca saja kurang digalakkan. Dan dia boleh call Prince Court Medical Center ataupun SMS number ni 017-263-9683 untuk appointment segera. Kadang diorang malas telefon tak dapat, SMS. Terima kasih Prof. Tapi berbagi ada 5 minit seorang lagi pemanggil mungkin untuk bersama dengan Prof pada waktu yang kita ada ni. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya mengenai ni sekarang ni waktu cuti sekolah kan? Ya. Yeah. Jadi macam mana saya nak terbiah anak-anak yang banyak masa dihabiskan dengan komputer, dengan PS2. Jadi betul, nak mintalah pendapat Prof macam mana nak itu. Umur Puan berapa, anak umur berapa sayang? Satu tu dah college. Okey. Cuti lah maksudnya. Satu lagi tu lepas PMR. Okey. Jawab, terima kasih. Terima kasih. Betul, saya lupa nak sebut. Sebenarnya bila cuti sekolah, saya pun dulu macam Mila, tak tahu apa nak buat anak kan. Apa kata kita buat timetable waktu, kemudian kita buat diary. Beli pergi kedai, buat diary cuti sekolahku. Cantik-cantiklah. Lepas tu kita buat pagi, kemudian kita ada pengisian. Kita buat physical, kita ajar anak kita daripada awal, journaling. Physical, apa dia makan, buat diary. Okay. Mental, buka apa dia baca. Rohani, solat dia waktu macam mana, waktu tidak. Dan relationship, dia punya hubungan manusia, siapa dia dah tegur hari ini, siapa dia dah baik, dia tolong mak dekat dapur dan sebagainya. Dan kewangan, berapa banyak duit dia simpan hari ini atau berapa banyak dia dapat duit tolong basuh kereta ayah. Sebenarnya anak-anak ni yang terus pergi main game, yang terus tak bangun, pasal mereka tidak ada tujuan, tidak ada fokus. Orang yang tidak ada fokus tak tahu apa nak buat. So dia live by default. Apa jadi ikut macam manggil lalang. Tapi kalau kita daripada
sekarang ni terus beli, jom pergi journal, mak nak beli journal, kita tulis, okey, siapa yang ni mak akan beri hadiah. So beri insentif sikit lah. So maknanya kalau anak tu nak sesuatu, jangan berli je, awak siapkan diary ni untuk selama seminggu. Because bila anak kita mula isi diary selama 21 hari, ingat sistem tadi, tabiat, minda tabiat dia masuk. Sebab tu saya pernah dengar Datuk Fadilah Kamsah, mentor saya lah tu, dia kata kalau ada orang tu dia pandai belajar, tiba-tiba masa tunggu SPM dia kerja dekat petrol station, berkawan dengan budak tak baik, dalam masa cuti tu dia berkawan buat pengantin elok, terus lepas tu tak nak belajar. Maknanya dalam masa berapa bulan terus bertukar jadi orang lain pasal sekeliling. Sebab tu kita sebagai ibu jaga sangat apa yang anak kita buat tiap-tiap hari, takut jadi sistem tabiat dia, masuk minda tabiat dia. Ataupun programming. Lagi tadi masa tempoh mungkin satu minit tu Prof merungkai keseimbangan dalam kehidupan. Silakan. Okey, insyaAllah kita dah keseimbangkan dunia dan akhirat, pandangan Allah, pandangan manusia. Kita nak cari pandangan Allah dulu, baru pandangan manusia. Dan bagi mereka yang di sekitar Kuala Lumpur ni, insyaAllah saya ada di Masjid Shah Alam. Pasal banyak orang jemput, saya tak sempat. Jadi bila saya pergi ke masjid, saya beritahu awalkan lah kalau ada peluang dapat di Masjid Shah Alam. Daripada 10 hingga 4 petang satu hari, Feroz. Di Masjid Shah Alam, harap kaki saya tak lenguh lah. Dan malam tu pula di CISC, di Gombak pula ada dinner untuk surau. Dan di Shah Alam tu, mula program ni sangat awal, pukul 8 dia solat duha. Dan tapi sesi mula pada pukul 10. Saya dengar dah ada 1,000 orang dah nak datang. Tapi saya cakap dengan penganjur, saya nak sebut juga ke Aikim. 1,000 tu mungkin tempat tak cukup. Mungkin pemakanan. Tapi saya rasa insyaAllah kalau kita dinner, Allah melapangkan. So jemput kita sama-sama hadirin majlis ilmu. Doakan kesihatan saya, boleh cakap pada 10 hari bulan sama 4 jam. Dan petang ni saya di PWTC dengan Irsyad pula pukul 2.30. Terima kasih Prof. Doakan segala dipermudahkan. InsyaAllah untuk yang kebaikan baik kita sama. Syukur Alhamdulillah untuk pertemuan kita pun selamat terbesar untuk pertemuan kita bagi edisi hari ini. Dan saya minta maaf kepada semua para ustaz, ustazah, ilmuwan dan orang tua pada saya. Kalau saya ni macam pandai sangat, bajet bagus, minta maaf. Terima kasih Prof. InsyaAllah sampai jumpa lagi untuk pertemuan kita minggu depan. InsyaAllah tu setia bersama kami di KIM FM.